Boleh dibuka? Hah? Kenapa? Nanti aja katanya. Hah? Kenapa? Hah? Hah? Kelihatan orang. Nanti kalau kelihatan orang memang kenapa? Malu? Hah? Nggak boleh malu, Nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini semua. Jadi teman-teman, kita sekarang berada di Kota Pontianak dan kita lihat tuh di depan kita tuh ada badut. Itu badut apa namanya ya? Ini badut kayaknya kesukaan anak saya deh. Nanti ya, coba kita dekati ya teman-temannya. Itu. Ternyata ada yang ngasih teman-teman. Jadi kita lagi berada di Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Tengku Umar ya Bang ya? Nah, Tengku Umar Mar. Jadi di depan SPBU nih. Jadi kita lihat ada badut di belakang kita nih. Nah, coba kita lihat badut apa namanya nih ya? Ini bonekanya kayak boneka apa tuh, Mah? Boneka hah? Apa namanya ya? Lupa saya. Ya, yang penting kita inilah dekatin dulu. Masnya dari jauh aja. Nah, ini teman-teman, ini badutnya nih. Halo. Ini badutnya nih. Badut apa nih namanya nih? Hah? Kejukan dulu. Boneka apa? Ah, Bobo Boy. Iya, Bobo Boy. Kesukaan anak saya nih. Udah berapa lama ke sini? Hah? Dari jam berapa? Hah? Jam 4. Baru ya? 4 subuh kah 4 sore? 4 sore. Wah, jadi teman-teman, boneka Boboiboynya nih dari jam 4 sore. Ini sekarang udah hampir jam 5:30 ya. Nggak berat nih? Udah dapat berapa banyak? Hah? Coba kita tepi dulu situ. Tepi dulu sini. Sini. Abangnya dari situ. Ini jalan Tengku Umar ya. Sini, Bang. Abangnya situ aja. Sini, sini. Boleh ya, saya masukkan vlog saya ya. Coba boleh buka teman-teman, kita coba buka dulu bonekanya nih. 1, 2, 3. Tiga kepalanya, bisa dibuka? Hah? Boleh dibuka? Hah? Nanti aja? Rahasia? Rahasia katanya nanti aja. Kenapa gak boleh dibuka? Hah? Saya soalnya saya ini akan melaksanakan apa namanya, melihat yang pejuang nafkah yang berusaha mencari nafkah dengan tenaganya sendiri tanpa ini ya minta-minta ya. Nah, ini kan masih usaha ya, walaupun berdiri tapi ngibur orang. Boneka Bobo Boy teman-teman, anak saya paling suka nih. Nggak berat kan nih Mas? Panas? Nggak. Hah? Pengap ya? Oh, pengap teman-teman ternyata, karena cuacanya di Pontianak ini kan dilalui oleh garis khatulistiwa ya. Jadi lumayan panas ini, apalagi bajunya nih tebal nih, tebal. Berapa lapis nih? Boleh dibuka? Hah? Saya minta tolong. Boleh? Kita buka. Hah? Kenapa? Ini orang tua atau siapa nih? Hah? Anak muda. Kenapa? Ini masih muda ternyata teman-teman, bukan orang tua ya, masih muda. Abangannya enggak kenal. Nah, abangnya aja enggak kenal katanya. Nah, jadi siapa namanya nih Bang? Jain. Hah? Jain. Jain dari mana Bang Jain? Hah? Oh, dari Banjarmasin ternyata teman-teman. Boleh dibuka? Hah? Kenapa? Nanti aja katanya. Hah? Kenapa? Hah? Hah? Kelihatan orang. Nanti kalau kelihatan orang memang kenapa? Malu?
Hah? Nggak boleh malu, namanya kita kan nggak ini ya, nggak mencuri hak orang ya. Nah, kecuali kita mencuri hak orang, kita mesti malu, ya kan? Nah, kalau kita nggak mencuri, ngapa kita mesti malu ya? Seperti adik-adik itu, lihat tuh. Dia cari makan tuh, jualan. Nah, boleh buka. Nah, nanti ada sedikit rezeki untuk abang. Ah, ayo, ayo, ayo. Kalau mau buka katanya di belakang. Bang, ikuti dulu, Bang. Nah, ikutin saya. Karena abangnya malu juga kalau dibuka. Hati-hati. Oh, buka di mana kita? Kita buka di mana? Kita di belakang. Kita temani abangnya. Buka. Ternyata abangnya jauh-jauh, teman-teman. Dari Banjarmasin. Banjarmasin di Kalimantan ini dah berapa lama? Merantau? Sudah satu bulan. Jadi tinggalnya di mana? Hah? Kota Baru? Oh, ngontrak? Ngontrak. Berapa sebulan tuh? 8. Hah? 8. Wih. Ih, ternyata ganteng abangnya nih. Sini aja bang kita bang. Duduk sini bang. Ternyata abangnya ganteng teman-teman nih. Tadi tak mau dibuka katanya karena di SBU takut ketahuan orang. Luar biasa. Coba saya pegang bang. Lumayan. Tidak juga berat, tidak juga ini ya ringan ya. Cuman panas ya. Kenapa tadi tak mau dibuka di anu tuh SBU tuh? Malu ya? Tidak usah malu lah. Yang kita kan yang penting tidak mencuri ya. Iya kan? Abangnya asalnya dari mana? Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Di Kalimantan Barat udah berapa lama? Baru 1 bulan ya. Tadi turunnya jam berapa? Jam 4. Jam 4-an baru turun juga ya. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 9. Ya. Sampai jam 9. Di Pontianak nih tinggal di mana? Di Kota Baru. Kota Baru. Ngontrak? Iya. Oh, ngontrak ya. Berapa sebulan tuh? 800. Sama siapa ke Kalimantan? Sama satu grup. Satu grup. Oh, satu grup ini iya. Semua. Ini grup-grupnya apa namanya nih? Grup apa? Grup boneka Bobo Boy. Iya. Iya ya. Yang lain di mana? Nyebar-nyebar di Pontianak. Iya, oh, ada ya. Ada yang tua? Ada. Ada. Yang paling tua tuh umur berapa? 60 lah. 60-an. Iya. Ada ya. Sekarang nongkrongnya di mana? Yang tua tuh. Di Kota Baru di Kota. Di Kota Baru. Iya. Oh. Sekarang udah dapat berapa tuh? Ada banyak. 20. Nih teman-teman, ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 2.000. Coba hitung. Hitung dulu. Enggak usah takut. Saya masukkan vlog saya ya. Enggak masalah. Malu enggak nanti kalau misalnya ditonton sama keluarga-keluarganya di Banjarmasin sana tuh? Hah? Enggak apa-apa. Siapa nama Masnya nih? Jain. Jain, umurnya berapa? 19. Ini anak saya paling suka nih bang, sama boneka Bobo Boy ini. Coba saya pasang nih. Nih, nampak teman-teman. Anak nampak kan? Itu bang, berapa tuh? Luar biasa banyakinnya. Udah punya keluarga belum? Belum. Belum. Masih bujangan. Kenapa milih anu nih jadi badut? Susah cari kerjaan. Berapa tuh? Udah dihitung belum? 21. 21.000 ya. Masya Allah. Susah cari kerjaan? Udah melamar kemana aja? Udah di perusahaan udah pernah. Udah berapa kali melamar ditolak? Dua aja sih. Dua aja? Malas bikin anu lagi. Jadi lebih enaknya jadi badut nih? Iya. Ini pulangnya jam berapa nih nanti nih? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Nanti uangnya untuk apa tuh? Buat sehari-hari? Untuk bayar kontrakan bisa? Ya. Ngetup luar biasa ya. Ini contoh teman-teman, anak muda yang ulet, kerja keras. Oke, bang, ini saya kembalikan. Tadi berapa tuh? 21. Saya tambahin bang ya. Ini ada rezeki nih untuk abang nih. Nih. Nih, untuk abang. Thank you.
Sip. Masih malu kah? Hah? Enggak. Enggak. Kenal sama saya? Enggak kenal ya? Itu Bu, ya Bu, emang itu Bu ya? Hah? Saya nama saya Asep nama saya. Nama YouTube-nya Junior di LND. Ingat. Iya, okelah. Yuk, sip. Sukses terus. Nah, tetap sehat, tetap semangat ya. Salam sama keluarga. Oke, okay, yuk. Terima kasih. Oke, okay, oke. Okay. Jadi untuk pemegang kamera ada jatahnya 50.000. Nah, pegang dulu kameranya dan pegang duitnya. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita udah bisa buka nih siapa di balik layar topeng nih, bobo-bobo ini. Nah, ternyata Bang siapa namanya? Nah, Bang Jain. Untuk teman-teman contoh ya teman-temannya. Anak muda tapi bekerja keras. Ya Bang Jain, saya permisi dulu Bang Jain. Bekerja keras, jadi untuk teman-teman rezeki itu hanya titipan sementara, jadi kita terus selalu berbagi sesama dan jangan pernah putus asa walaupun kita tidak punya kerjaan, tetap berusaha. Yang penting jangan minta-minta, jangan meras orang dan jangan mencuri ya teman-temannya. Mungkin sekian vlog dari saya, semoga menginspirasi teman-teman sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, thank you. Nah, ini teman-teman, di balik kamera saya nih ada Bang siapa namanya? Rifan. Ah, Bang Rifan. Bang Rifan kerjanya apa Bang Rifan? Bantu kawan. Hah? Bantu kawan apa tuh? Kerja. Kerja apa, Bang? Angin. Iya, mompa angin tuh. Jadi penghasilan sehari-hari berapa Bang Ipan? Nah, cuma bantu kawan. Bantu-bantu ya. Iya, tetap semangat ya Bang Ipan ya. Ya. Oke. Okay? Oke. Okay. Semoga sukses, Bang. Semoga sukses juga ya. Sehat selalu. Dah, sip. Oke, okay, terima kasih. Drop it.